Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian. Oke guys, buat kalian semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan like juga video ini guys ya. Thank you semuanya. Dan oke guys, kita kembali akan berpetualang mencari Black Ball ya guys ya. Kita kembali akan mengetes apakah Konami sudah baik sama gue atau masih pelit. Dan ya, di sini kita akan masuk di The Classic Part 7. Dan kali ini gue akan meng-roll sekitar 3 akun ya guys ya. Satu akun pertama itu 1000 koin, dan duanya itu ada sekitar 800an koin. Jadi di akun pertama bisa ngeroll 4 kali, dan di dua akun itu bisa ngeroll 3 kali. Jadi totalnya 10 kali kita akan ngeroll ya guys ya di The Classic, oke? Okay? Ya, sebelumnya kalian lihat aja langsung ya. Di sini akunnya kalian udah lihat ada 1000 koin ya guys ya. Dan juga sebenarnya ini akun gak terlalu penting juga dan gak pernah juga dimainin. Cuma karena koinnya banyak kita akan langsung babat aja ya guys ya. Ya, di sini kita langsung masuk aja ke squad manajemen kalau kalian pengen lihat pemain-pemainnya ya. Ya, di situ lumayan sih sebenarnya ada Diego Costa, kemudian ada Lukaku, ada Beckham, ada Pepe. Ya, lumayan ya. Tapi gak pernah dimainin juga jadi gak terlalu penting juga sih guys. Cuma karena koinnya ada 1000 aja makanya gue langsung aja mau ngebabat koin ini. Kita babat, kita langsung ke The Classic ya. Di sini kita ke agen lagi guys, dan ini adalah yang di akun pertama. Oke, kalian bisa lihat di sini The Classic. Sebelumnya kita buka aja dulu ya di list pemainnya. Siapa tahu kalau membuka list pemain itu dikasih Black Ball ya kan. Ya, di situ ada Cristiano Ronaldo, Messi, dan ya masih banyak, kalian udah tau lah The Classic ya guys ya. Oke, jadi isinya itu El Clasico, Real Madrid sama Barcelona. Dan kita langsung aja guys, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja obtain dan masuk ke rollan yang pertama guys ya. Ini roll pertama, dan buat Konami please banget, buat Konami di roll pertama langsung aja dikasih Black Ball, nggak perlu basa-basi ngasih Silver Ball ya. Karena kalian tahu Silver Ball itu menyakitkan hati, Silver Ball itu menusuk ke hati gitu ya. Jadi sakit gitu guys ya. Apalagi kalau Silver Ball mulu yang dikasih ya. Jadi gue gak suka gitu guys. Itu soalnya langganan gue gitu. Ya di sini kalian bisa lihat di roll pertama ya. Namanya juga El Clasico, banyak banget Gold Ball-nya ya guys ya. Oke, tadi satu Black Ball udah lewat. Dan banyak dari kalian komentar, dua Black Ball udah lewat. Banyak dari kalian komentar ke gue itu touch setelah 5 Black Ball. 1, 2, 3. Ah, ini udah 5 Black Ball gue touch. Kemudian ini Black Ball, Gold Ball ternyata guys. Oke, Dembele. Jadi ya, rollan pertama dikasih gold ball guys ya. Jadi dikasih gold ball, dan ya nggak apa-apa sih masih rollan pertama sih, tapi jangan terus-terusan gitu karena nggak suka, gua nggak demen gitu ya. Ya guys, kita di rollan yang kedua ini sisa 770 koin, sekitar bisa 3 kali lagi guys ya. Oke, satu Black Ball udah lewat, dan gua akan tot setelah 6 Black Ball. 2 Black Ball lewat, 3 Black Ball lewat. Empatnya mana nih? Empatnya nggak kelihatan guys ya. Lama gitu Konami, lama gitu ngasih Black Ball-nya. 4 Black Ball lewat. Mana lagi? Pelit banget gitu. 5 Black Ball, 6 Black Ball touch. Ya, ini harus Black Ball, dan ternyata Gold Ball lagi. Masih pelit nih guys. Jadi ini aroma-aromanya tuh aroma-aroma masih pelit Konami sama gue ya guys ya. Aduh, parah ini, seperti ini jangan seperti ini terus Konami, enggak suka gue, enggak suka. Ya, Rian itu tidak suka dikasih silver dan gold ball ya. Rian itu tujuannya itu untuk menghibur para penonton, dan jangan bikin para penonton kecewa ya. Karena gue juga gak mau malu gitu Konami, jangan bikin malu gue. Masa gue gak dapet black ball? Kan menyebalkan gitu, menyebalkan dan mengesalkan gitu. Why, kenapa dan mengapa? Oke, kita continue. Mengapa seperti ini Konami, kenapa masih pelit? Oke guys, buat kalian semua yang udah support gue, makasih banyak ya guys ya. Dan buat kalian semua yang selalu doain gue supaya Konami lebih baik, ya tetap doain ya guys ya, tetap doain dan tetap support gue. Karena kalian itu support gue dan itu membuat gue semangat guys ya untuk ngerol ya. Dan gue gak akan pernah patah menyerah, atau gue gak akan pernah pantang nyerah gitu ya, untuk mengerol terus, mengerol sampai Black Ball dapet ya, sampai Konami baik kan gitu. Jangan selalu ngasihnya gold ball, silver. Dia selalu seperti itu Konami. Touch. Aduh, glitch. Gak dikasih glitch guys. Parah gitu. Berhenti di samping Black Ball itu hal yang paling gue gak suka. Kenapa? Karena kalau di samping Black Ball harusnya glitch. Kok mengesalkan gitu. Menyebalkan, mengesalkan, membuat orang emosi, frustasi, dan naik darah tinggi. Iya, di akun pertama bisa ngeras kita sekali lagi guys ya. Dan gue gak dapet Black Ball. Tadi berhenti di samping Black Ball dan gak dikasih glitch, itu sakit. Perih rasa hati ini, perih guys, seperti baru putus sama pacar gitu. Oh, sakit. Gue paling sebel kalau berhenti di samping Black Ball nggak ada glitch, itu bener guys, gue marah gitu. Touch Black, lewat lagi Black Ball. Itu 3 lagi Black Ball, kenapa lu harus berhenti di Gold Ball? Kenapa di Gold Ball Konami? Ya ampun, jangan kayak gini gitu.
Jangan bikin orang emosi, kesel, frustasi, parah itu namanya. Jangan bikin gua dosa gitu, marah-marah terus Konami. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke akun yang kedua. Ya guys, ini adalah akun kedua yang akan kita gundulin lagi GP-nya guys. Kita lihat dulu squad manajemennya seperti apa sih ya guys ya. Dan ya, ternyata lumayan ya, ada Coutinho, terus ada apa Chiellini ya guys ya, ada Courtois juga, ada Beckham juga. Jadi di akun yang kedua ini lumayan ya, cuma karena nggak pernah dipakai dan nggak penting juga akunnya, makanya gua nggak pernah buka juga guys ya. Dan karena ada koin aja yang banyak, makanya gua mau babatin ya, gua mau babatin langsung koinnya di The Classic ya. Oke, berarti ini adalah rollan kita yang keberapa guys ya. Kita itu ngeroll kelima sampai 567 guys, berarti yang bisa sampai 3 kali di akun ini guys ya, karena ada 840 koin, sekitar 250 dikali 3 aja ya. Oke, dan oke guys, di sini kita akan langsung masuk ke rollan yang kelima dan kita langsung aja melihat apakah Konami masih pelit atau sudah baik atau ngasih black ball. Konami tolong kasih black ball gitu. Black ball. Ini tujuan video ini adalah mencari black ball Konami, dan biar gue juga nggak malu pada penonton-penonton gitu, dan biar penonton juga pada nggak kecewa sama gue ya. Jadi tolong buat Konami jangan ngasihnya itu silver mulu gitu. Kalau nggak silver gold ball paling bagus kan, BT guys, BT. BT nya itu panjang ya, touch black ball masih aja gold ball, kenapa gitu. 5 kali roll nggak ada yang bener ya, gold ball terus guys. Mentang-mentang The Classic banyak gold ball, gue dikasih gold ball gitu kan. Kita tujuannya tuh black ball Konami, black ball. Jangan bikin hati gue tuh sakit macam terus-terus sih nggak dikasih black ball. Oke guys ya, sekarang kita langsung masuk rollan yang keenam di sini. Ya, jadi di rollan ke-6 ini please lah, please Konami ngasihnya tuh black ball. Jangan pelit-pelit sama Rian, jangan bikin Rian tuh kesel terus ya, jangan bikin Rian tuh emosi, jangan bikin orang itu sakit gitu gara-gara darah tinggi marah-marah terus. Touch black ball, ball, ball. Satu lagi glitch, tidak juga. Kayak tadi guys, kayak tadi di rollan keberapa itu juga satu samping black ball lagi ya. Berhenti di samping black ball, nggak dikasih glitch itu sakit guys, sakit itu, perihnya tuh parah itu, sakitnya tuh di sini guys, sakitnya tuh di sini. Gue tuh paling males dan paling bete kalau berhenti di samping black ball nggak dikasih glitch gitu. Kalau mau ngasih black ball jangan kasih lihat lah black ballnya lah, jauh-jauhin gitu, jangan ada di layar gitu. Tapi kalau glitch nggak apa-apa ya, aduh sakit. Ya ini rollan ketujuh guys, ini rollan ketujuh, langsung aja di kontinya ya, kontinya guys, ini rollan ketujuh dan gue mau nunggu agak lama lah. Agak lama di sini, bodoh amat gitu ya. Ini emosi udah terlalu panjang gitu guys, emosi udah terlalu tinggi ini karena dari tadi tuh nggak dikasih black ball tapi berhentinya di deket black ball terus ya. Jadi kan kesel, jadi bikin orang marah. Kenapa mengapa seperti itu Konami? Selalu mereka itu bahagia melihat gue sedih ya. Ya Konami jangan bikin gue darah tingginya naik. Touch black gold ball man. Semendo. Oke, jadi 7 kali ngeroll belum dapat black ball dari tadi. Ya. Kenapa seperti ini enggak dikasih black ball satu-satu acan, guys. Satu-satu acan tidak diberikan oleh Konami. Aduh, sakit pusing. Oke, sekarang kita langsung aja ke akun yang ketiga, guys. Ya, guys, ini adalah akun ketiga, berarti ini rollan ke-8 sampai 10, guys ya, karena ada 910 koin, hampir 1000 ya. Jadi kalau 1000 bisa ngeroll 4 ya, guys ya. Kita lihat aja dulu squad manajemennya itu tanda seru, berarti ada yang tidak beres nih, guys. Ya ternyata isinya kayak gini guys ya, ada yang hilang, ternyata backnya ada dua yang hilang, kemudian kipernya kagak ada. Tapi lumayan juga akunnya sih guys ya, ada Maradona, ada Icardi, ada Salah juga, tapi Salah masih gold ball. Terus ada Thiago Silva, cadangannya di siapa sih ya. Oh banyak juga gold ballnya guys ya, cadangannya guys ya. Di sini juga banyak juga ya di restnya. Ya lumayan lah akunnya ya, kalau lumayan, tapi ya karena nggak pernah dipakai juga ya. Ya gitulah akunnya, jadi nggak terlalu penting juga sih guys. Yang penting kita menghabiskan koinnya kan guys ya. Jadi tujuan kita ini mendapatkan black ball di akun-akun ini. Tapi Konaminya pelit, karena Konaminya pelit tidak kasih black ball, jadi bikin orang marah guys, orang kesel gitu ya. Oke. Jadi gua harus sabar guys, gua harus sabar ya. Di sini gua akan meroll ke 8 ya guys ya. Ini rollan ke 8 dan 250 koin, kita continue sekarang juga. Gue mau nunggu agak lama lah, dari tadi kayaknya gue buru-buru gitu guys ya. Jadi banyak dari komentar kalian itu sabar, dan kita harus menunggu, dan kita harus yakin, kita harus percaya bahwa ini black ball gitu guys. Kalau asal kalian tahu aja ya guys ya, gue itu pas ngeroll selalu yakin, selalu percaya guys.
selalu percaya itu 8 black ball cuma karena Konaminya itu rada-rada, bukan rada-rada, emang pelitnya kronis sama gua. Jadi gua jadi kasih black ball gitu, mau seyakin apapun gua gitu. Bikin barang-barang hancur, barang-barang gua rusak ya, Konami ya itu. Jadi game ini ngelatih kesabaran pas ngeroll kalau dapat black ball. Ya, kalau dapet black ball ya enak, tapi kalau enggak dapet black ball ya marah-marah juga, guys. Apalagi ngabisin banyak koin gitu. Jadi Konami, tolong pengertian sama gua sedikit, tolong peka gitu rasa gua tuh ya. Peka gitu sama gua butuh black ball. Touch. Black ya. Ya, lewat lagi 2 ya. Guys, itu tadi hampir black ball, 2 lagi black ball, kenapa enggak di black ball berhentinya? Dan kenapa harus di silver ball? Kan gue udah sering bilang jangan ngasih silver ball. Udah gitu kalau nggak mau ngasih black ball teh jangan dikasih lihat black ballnya. Kalau black ballnya dikasih lihat tapi deket-deketan bikin sakit, bikin perih. Hati tuh rasanya dikremes-kremes kayak ayam kremes guys ya. Jadi kesel gitu. Ya ampun parah ini Konami. Atuh satu-satu acan nggak dikasih. Oke ternyata penuh guys ya. Kita beli dulu slot pemain di akun ini sih ya. Kontinya kemudian kita langsung buka 2 kali lagi nih guys, 2 kali kesempatan lagi. Apakah black ball nyantol gitu? Jadi kuncinya tuh apakah black ball nyantol? Apakah si Konami ini ada perasaan baik sedikit gitu sama gua? Ada nggak ya guys? Aduh, jadi tolong Konami lah, baik sedikit sama gua. Sama Rian tuh tolong gitu. Penonton juga pengen gua dapat black ball. Jadi Konami jangan bikin mereka kecewa juga gitu ya guys ya. Aduh. Oke, guys ya. Ini rollan ke-9 kita tunggu gitu ya. Jadi sabar gitu, sabar. Kemudian kita harus berpikir positif bahwa ini black ball. Oke, siap. Konami, gue yakin lu baik ya Konami. Gue yakin lu baik dan lu tuh cuma pengen ngetes gue sabar aja. Tapi terlalu lama gitu ngetes gue Konami. Jadi jangan selalu ngasihnya silver gold. Kasih black ball, jangan bikin kesel. Karena gue udah terlalu panas nih Konami, udah terlalu emosi touch. Ya ampun. Umtiti, meskipun dia bagus tapi dia gold ball, tujuan gue tuh black ball. Konami gak paham-paham kayaknya. Ngeselin, selalu aja kayak gini, permainkan hati gue gitu. Kalau mau gak ngasih black ball jangan dikasih lihat, please gitu. Kalau berhenti samping black ball, glitch. Oke guys, ini rollan terakhir ya di part ini, di part 7 ini rollan terakhir. Dan apakah ini black ball? Jadi gue mohon ini black ball Konami, gue mohon ya. Ya karena ini rollan terakhir mungkin gue harus sabar banget guys. Jadi gue menunggu agak lama gitu. Gue mau nunggu, mungkin gue mau menunggu itu sekitar 10 kali black ball lewat lagi gitu ya guys ya. Jadi agak lamaan gitu ya. Biar Konami luluh gitu. 1, 2, nah 2 black ball udah lewat tadi. 3 black ball, 4 black ball ya. 5 black ball. Ya, yakin. Ya Allah, tolong semoga ini black ball, ya Allah. Ya Allah, buatlah Konami peka sama saya, ya Allah. Saya itu butuh black ball. 6 black ball lewat, kemudian 7 black ball. Sisa 3 kali black ball lagi ya. 3 kali black ball lagi harus kita touch. 8, 9, 10, touch. Black ball. Gold ball, guys. Ya ampun. Perih gitu, perih. Sakit, ya udah emosi. Hancur itu, ah. Kenapa gini terus si Konami masih aja pelit sama gue? 10 kali ngeroll guys ya, habis itu ya. Sekitar 2500 koin habis hanya untuk mengeroll ini dan tidak satu-satu acan dikasih black ball. Bodoh amat kesel gue ya. Ini gue udah kesel banget, udah marah banget guys ya. Gue udah gak tahu mau apa lagi nih Konami ya seperti ini kayak gue. Aduh sakit banget guys ya. Oke guys, kalian terus support gue ya guys ya. Jangan pernah menyerah untuk support gue karena itu menjadi kekuatan gue untuk tidak berhenti mengeroll dan tidak berhenti untuk berpetualang mencari black ball. Dan doakan supaya Konami itu baik sama gue guys. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini guys ya. Terima kasih kalian udah nonton, gue udah panas banget guys ya. Thanks for watching and see you next time, bye.